Halo apa kabar pemirsa, senang sekali saya Wicky Arian kembali menjumpai Anda dalam Travel Notes. Kali ini saya sedang berada di Kampung Dongeng, tepatnya ini ada di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Di dalamnya ada berbagai macam aktivitas bertujuan untuk membantu kepribadian anak-anak dan juga untuk meningkatkan daya imajinasi dan juga kreativitas mereka. Aktivitasnya apa aja ya di dalamnya? Yuk ikutin. Paling tepat rasanya saat libur menghabiskan waktu bermain di luar rumah, apalagi bersama teman-teman. Pasti anak-anak menyukainya. Suasana ceria langsung menyambut saya saat saya memasuki area lapangan. Rupanya di sini sedang diadakan permainan. Gak mau main sendiri, saya pun ikut gabung. Nah, permainan yang sedang mereka lakukan ini menguji konsentrasi setiap peserta. Sang pemandu pada saat yang tidak terduga akan menyebutkan nama moda transportasi dan peserta akan membentuk kelompok. Dan jumlah anggota kelompok yang terbentuk harus sesuai dengan jumlah ban dari alat transportasi yang disebutkan pemandu. Wah, harus konsentrasi nih. Yang kelompoknya tadi sudah 3 orang, yang kelompoknya tadi... Oh ya, ada yang 4 orang dan 3 orang ya? Permainan berikutnya adalah menguji kekompakan kelompok dengan berjalan menggunakan bangkiak atau sandal kayu yang panjang ini. Sedikit fakta mengenai permainan bangkiak, keseruan aktivitas fisik ini berawal dari Sumatera Barat sebagai permainan tradisional anak-anak. Di Sumatera Barat sendiri populer dengan nama Tarompa Galua. Lalu di Jawa Timur, permainan bangkiak populer dengan nama Bangkiak. Permainan ini memang cocok dilakukan secara berkelompok dari minimal 2 hingga ratusan peserta. Bahkan di Indonesia pernah dibuat bangkiak sepanjang 103 meter yang dimainkan oleh 151 orang. Wow! Mengenai bermain di luar ruangan, banyak manfaatnya loh. Di antaranya adalah meningkatkan kecerdasan sosial anak-anak, menyehatkan tubuh, mengasah kreativitas, menumbuhkan jiwa petualang, dan asah insting mengeksplorasi kondisi lingkungan sekitar. Puas bermain di luar ruangan, kita masuk ke ruangan dongeng yuk. Ya, setelah tadi kita melatih konsentrasi dan juga melatih koordinasi dengan game transportasi dan juga menggunakan bangkiak. Sekarang anak-anak sudah masuk ke ruang baca. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan di dalam? Yuk, kita lihat. Teman-teman, sekali lagi, teman-teman, siap. Tangan dulu dong. Ya Pak, ada nggak anak kecil yang bisa lanjut bercerita di sini? Sebelum mulai mendengarkan dongeng, kita nyanyi dulu yuk. Kalau soal nyanyi, anak-anak lucu ini juaranya. Dengar saja suaranya, lantang sekali. Jawa. Ya. Dari Jawa Barat. Kegiatan bernyanyi bersama juga mengasah rasa percaya diri si anak. Lihat saja Ihsan, walaupun lirik lagunya belum hafal, yang penting maju dulu. Semangat ya Ihsan. Bukan hanya menyenangkan, bernyanyi juga bisa bikin sehat. Bernyanyi ternyata dapat menyehatkan jantung dan paru-paru. Mengapa demikian? Karena bernyanyi juga merupakan sebuah aktivitas senam yang mampu meningkatkan pasokan oksigen ke aliran darah di seluruh tubuh dan meningkatkan efisiensi sistem kardiovaskular atau jantung. Bernyanyi bagi anak-anak juga dapat meningkatkan kemampuan refleksi dan kewaspadaan anak. Karena aliran oksigen dapat mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh anak. Dengan bernyanyi, anak juga berolahraga untuk membangun sebagian otot tubuhnya. Saat bernyanyi, hampir sebagian besar otot-otot di sekitar perut, dalam hal ini diafragma, akan bekerja. Ini dianggap sebagai latihan yang sangat baik untuk otot tubuh bagian atas. Setelah bernyanyi, kita nonton sulap. Tetap di tempat Anda ya, usai jeda Travel Notes akan kembali dengan dongeng dari Kak Awam.